tausiah sebelum berbuka puasa akan segera dimulai. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayah. Alhamdulillah pada sore hari ini, hari Kamis tanggal Tamabah Qolallahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadaynahu najdayn. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu bil yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah di kesempatan yang baik dan yang berbahagia ini, pertama-tama dan yang paling utama, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Yang mana di antara nikmat itu kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa di hari ini, di hari yang ke-14 bagi yang awalnya di tanggal 1 April atau mungkin di hari yang ke-13. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita yang senantiasa berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Untuk tema pertemuan hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Yasin, yaitu berkenaan dengan lisan, keutamaan menjaga lisan, keutamaan menjaga lidah atau mulut kita. Sebuah tema yang menurut saya sangat relevan dan menarik untuk kita kaji bersama, lebih-lebih di bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya perintah untuk menjaga lisan kita itu tidak dibatasi oleh waktu seperti bulan Ramadan ini, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menegaskan kepada kita sebagai umatnya bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita atau mulut kita, sehingga dimanapun kita berada, lisan kita akan terjaga dan akan menyelamatkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang amat luar biasa. Di antara nikmat itu adalah Allah menganugerahkan kepada kita yang namanya lisan atau dalam bahasa kita lidah. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadaynahu najdayn. Kata Allah, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir. Dan kemudian Allah telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Berdasarkan ayat ini,
Menurut Imam Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam salah satu tafsirnya halaman 418, bahwa surat Al-Balad yang terdiri dari ayat ini 8, 9, 10 ini mengindikasikan Allah itu menganugerahkan dua nikmat besar yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi atau bersifat dunia. Kenapa dikatakan nikmat duniawi dan nikmat dunia? Yang pertama, Allah memberikan kepada kita lisan. Keselamatan kita sangat ditentukan bagaimana menjaga lisan kita. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan, mulutmu adalah harimau. Karena kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, maka kita akan binasa, kita akan celaka. Kita tidak boleh melakukan ungkapan-ungkapan yang merugikan orang lain, yang mendiskreditkan orang lain. Kita tidak boleh menghina, merendahkan. Kita boleh, tidak boleh berhibah atau menggunjing, merumpi, menggosip. Dan kita tidak boleh berbohong. Hanya ada tiga hal yang apabila kita terpaksa berbohong, yang Rasulullah SAW membolehkan. Sebagaimana disabdakan dalam hadisnya, la yahillu kadhibu illa fi thalathin. Yuhadithu ar-rajulu imratahu liyurdiyaha wal kadhibu fil harbi wal kadhibu yusliha bainan nas. Menjelek-jelekkan saudara kita sendiri meskipun itu benar adanya. Benar saja enggak boleh, apalagi enggak benar. Kalau tidak benar itu kategorinya keburukan dari pihak orang yang diperhatikan oleh orang, diberikan pujian, muncul sifat Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.